Viral aksi boykot Scarlett Whitening yang merupakan salah satu produk perawatan kecantikan asal Indonesia. Video tersebut viral di Twitter. Banyak netizen yang berlomba-lomba menyuarakan aksi boykotnya terhadap produk-produk karena pemiliknya dinilai pro-Israel. Kontroversi tersebut muncul setelah Felicia Angelista memposting video di akun Instagram pribadinya @FeliciaAngelista. Dalam tayangan video tersebut, terlihat owner Scarlett mengungkapkan isi hatinya mengenai kondisi Palestina saat ini. "Saya ingin mengungkapkan isi hati saya mengenai kondisi peperangan antara Israel dan Palestina. Saya berdoa untuk adanya upaya gencatan senjata," ucap Felicia. Namun yang menarik perhatian warganet yaitu ungkapan istri Hito di durasi 1 menit 29 detik. Yaitu pernyataan aktris tersebut dengan tegas menyuarakan dukungannya terhadap Israel. "I stand with peace and humanity." Unggahan tersebut segera memicu reaksi keras dari sebagian besar netizen Twitter yang mengecam sikap Felicia yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan Palestina. Terlihat pada postingan salah satu akun Memphis @tanyakar yang mendapatkan 20.000 like pada unggahannya mengenai aksi boykot produk Scarlett. Tagar boykot Scarlett sendiri menjadi trending satu di Twitter dengan 68.700 tweet. Banyak netizen yang menyayangkan klarifikasi ibu dua anak ini. Seperti salah satu komentar @yomistadenri, "Udah benar diam aja kalau hatinya masih dukun istri Wilma, pakai alus-alus nyebut peperangan, padahal yang terjadi adalah genosida." Banyak netizen menganggap statement owner Scarlett ini sangat blunder dan seharusnya tidak berkomentar atas hal yang bukan ranahnya. Netizen yang terlibat dalam aksi boykot menyampaikan ketidaksetujuannya mereka terhadap statement Felicia. Seperti pemilik akun Twitter @gapaparel, "Salah kosakata yang berakhir dengan kecewanya publik. Inilah pentingnya memahami kondisi dan tidak sembarang memberikan suatu statement terlebih dengan isu kemanusiaan seperti konflik Palestina dan Israel." Hingga saat ini Scarlett belum memberikan tanggapan resmi terkait boykot ini. Sementara itu, perdebatan di Twitter terus berkembang. Saya Felicia Angelista. Di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya mengenai peperangan yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Saya berdoa untuk adanya upaya gencatan senjata supaya terjadi perdamaian dan peperangan ini bisa berhenti. Sebagai seorang ibu, melihat banyak anak-anak yang menjadi korban terutama di Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.